Nah ini teman-teman, kita sedang mengecek AC. Jadi agar si AC-nya nampak lebih dingin lagi. Nanti kita nggak tahu apa yang harus diganti. Ini sekarang lagi cek suhu AC. Untuk sementara suhu AC-nya di 5,9 derajat Celcius. Jadi ini AC-nya dia dingin, tapi kalau sudah pemakaian lama si anginnya tuh mengecil. Jadi kita cek and recheck dulu penyakitnya di mana, apa yang harus mesti kita ganti. Oke, ikutin terus videonya teman-teman. Jadi gimana ini Om, AC-nya Denso ya? Kipas nggak jalan. Jadi kita beruntung dapat TAF GT di bawah TAF Rocky di bawah tahun 95, tapi AC-nya udah Denso. Biasanya di tahun 95 itu AC-nya masih Sanden bukan Denso. Teman-teman, jadi lokasi untuk servis AC-nya kita di Bandung di Pipih AC, karena udah langganan kita di untuk AC di sini ya, Jalan Karapitan Bandung. Nah ini teman-teman, jadi penyakitnya barusan sudah terlihat, blower fan depannya dia nggak jalan, terus otomatis apa yang kayak relay begitunya juga sudah tidak jalan, tapi tadi sudah dirunut lagi. Nah sekarang sudah mulai jalan dan sementara AC-nya sudah mulai dingin. Mudah-mudahan tidak ada penyakit lain yang mesti diganti. Oke, lancar teman-teman. Sekarang kita di-stel otomatisnya karena timingnya terlalu cepat. Nah itu bunyi apa, A? Dan logo. Ini ada kalau kegoyang-goyang dia gitu. Oke teman-teman, sekarang kita cek suhu. Dia bisa maksimal di berapa derajat Celcius. Sekarang kondisi di 6,9. Sekarang sudah di 5,7 derajat. Normalnya itu sekitar, bagusnya sekitar 3 atau 3,5 atau 4. Sekarang di 5 derajat Celcius teman-teman, masih sama seperti awal. Cuman yang membedakan dia lebih stabil karena fan-nya sudah mulai jalan. Naik lagi 5,3. Nah ini teman-teman, akhirnya agar suhunya bisa di bawah 4 derajat Celcius, akhirnya kita mencuci kondensor depan dengan mengganti dryer supaya suhunya
bisa lebih dingin lagi di dalam kabin. Sekarang kita cek suhunya. Oke, teman-teman, suhunya sekarang lebih stabil. Ya, lebih dingin. Tapi kita belum cek suhunya berapa derajat Celcius. Jadi semua dalam keadaan fit. Cuman kita bersih-bersih di kondensor dengan mengganti juga dryer AC-nya. Untuk evaporator dan kompresor semuanya dalam keadaan fit dan normal. Oke, teman-teman, sekarang sudah hampir selesai. Sekarang kita tes dan sudah mulai di 4 derajat Celcius sampai tadi nyampe 3,5 lah. Udah maksimal, udah dingin banget. Mudah-mudahan stabil, nggak ada perubahan apa-apa lagi. Nah, teman-teman ikutin terus channel Andika Taf dari restorasi Taf GT Rocky 94, part 1, mungkin ada part 2 atau mungkin dan part selanjutnya. Ikutin terus, jangan lupa subscribe, like, share, and comment.